Halo semuanya, bersama Miss Fania hari ini akan bercerita tentang belalang dan semut. Belalang senang sekali ketika musim panas datang. Ia bersantai sambil bermain gitar di bawah pohon. Sementara itu, sekelompok semut sedang sibuk mencari cadangan makanan untuk musim dingin. Belalang berpikir, musim panas adalah waktu yang tepat untuk bersenang-senang. Musim pun berlalu. Musim dingin datang. Belalang merasa kedinginan dan kelaparan. Ia teringat dengan semut yang memiliki banyak cadangan makanan. Ia pun menghampiri sang semut. Semut yang baik hati memberikan makanan yang lezat untuk belalang. Belalang merasa malu dan menyesal. Ia berjanji akan bekerja keras di musim panas.